Pak. Siap. Alhamdulillah. Mobilnya lagi buka terpal. Dari mana ini? Kok dari muatan mana? Pajar. 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 Bongkar sini ya. Bongkar sini nungguin berapa malam. Iya, ya kena Sabtu kemarin. Pegang. Yang penting anu ya. Sehat-sehat ya. Alhamdulillah Pak. Sama-sama sendirian. Sendiri saya, Pak. Muatan lancar ya kertas ya. Muatan lancar, Pak. Lancar ya. Ya kemarin ya gara-garanya telatnya ya itu muternya itu Jepara dua malam saya. Dua malam. Yang penting muatan lancar. Ya di sini kena ini ya. Tetap nanti klaim ya, tunggu muat tunggu bongkar ya. Klaim dikawal. Ya. Ngerti ya, kawal. Kan haknya driver gitu ya. Ya. Kan dikawal beneran lu ya. Kau perhatikan lah. Ya, bukan dipandu, dikawal sampai cair. Cair. Dipandu tak percuma. Kita siapa ini? Pak, makasih. Eh, sama mandi dulu. Aduh. Gak apa. Ya, gue lagi buka puterpal dulu itu. Gak apa tuh, Pak. Lagi itu yang belakang itu mungkin. Titip pesan aja, jangan parkir bawah jalan. Enggak, saya masukin ke pabrik, ah mendingan ya, bayar gitu ya. Maksudnya kalau di perjalanan tuh, iya. Ya, kita ada terakhir dua laka. Satu di Jakarta, iya. Satu di Cikampek lagi, KM39 lagi. Yang 109 itu kabur. Kabur, ya itu is. Waduh, itu rame teman-teman saya, itu mobilnya kenapa katanya. Lah kata saya kenapa itu mendidorong bos kata padahal, saya padahal saya nggak klaim ada klaim sama sekali loh gimana coba kalau emang ya kita kasih ke Haryanto 20 juta loh ya kalau emang Haryanto ini ya nggak bakalan ngikutin kayak gitu mana nggak bakalan ngikutin kayak gitu walaupun nempel juga loh. Kerem kalau dia ngerem pasti nyopot lah ya itu iya malah didorong itu mah enggak tapi dia mungkin ngikut itu iya ngedorong dia. Ngomongin lah kalau ini mah rembis kayak gimana pakemnya. Tapi kalau dilepas ini mungkin kan dulu nggak. Jadi mungkin di nggak tahu ya. Tapi begitu lepas dia lari kok. Si mobilnya. Jadi Abdul siapa? Abdul apa? Siapa namanya? Kamit Abdul Kamit. Abdul Kamit. Ya nempel ini, nempel di bel terus. Begitu lepas dia lari. Ya kan niatnya jelek toh. Salah ini. Lu niatnya jelek lah. Nah, kamu enggak bayangin yang pengemudi, penumpang yang di bis itu kan kasihan toh. Iya. Ya kan? Kan kasihan toh. Salah walaupun kita benar juga jangan lari malah kita loh. Benar. Kita kan gini loh ya, saya udah ngomong. Kalau laka, jangan ngomong benar salah lah, itu namanya musibah. Walaupun posisimu benar. Jadi itu harus berhenti, jangan lari, itu loh, kita selesaikan. Intinya apa? Kalau laka, saya nggak menyarankan lari, ya, berhenti, selesaikan. Saya tanggung jawab, dah, iya. Itu bantu dah. Masa saya kurang tanggung jawab dah? Hah? Itu loh nggak tak kenakan beban biaya sama sekali, yuk. Iya. Tapi sopirnya lari ya biarnya, urusannya dia dengan yang di atas lah. Kalau saya tetap berbuat baik, loh. Kalau saya berubah jadi jahat, yang rugi siapa? Iya, eh? Iyalah. Duh. Kalau saya berbuat baik itu barisannya jahat. Terus saya jadi jahat, saya kan manusia juga kan. Kalau jadi jahat yang rugi siapa? Ya kamu toh. Bener kan? Iya kita sendiri yang rugi. Iya kan? Kamu harusnya kan sayangi saya di mana-mana gitu. Jangan dibuat perkara yang enggak kan. Ya, iya kan? Mau lebaran mau apa ya? Nah maksud saya kan. Lo kamu lo gak tak kenain lo biaya apapun. Iya kan? Maksud langsung dibaris ditampar gitu. Ditinggal udah disanggung, disinggal. Banyak dicuri kan juga betul lah. Masa bener? Salah lah. Alasan apapun kan enggak bener puasa-puasa lagi. Iya kan?